Get it when I get back. Oke, kita ngevlog lagi. Ini gue lagi pakai motornya Rangga. Balik lagi di channel Muhammad Michael Einstein. Anjay. Tapi nama channelnya Michael Einstein Motovlog ya. Saya Muhammad Michael Einstein. Kalian searching aja pasti itu yang keluar. Jadi jangan lupa subscribe ya channel ini. Semoga ya biar ini aja sih, biar tembus 10k. Ini kan 1000k udah, 1000 follower udah. 1000 follower lagi. 1000 subscriber udah lewat nih. Sekarang harus 10.000 subscriber lewat. Buruan yang belum subscribe, subscribe aja. Pokoknya nanti insya Allah kalau gue tembus 10.000, gue bakal ngadain giveaway. Ya, tapi gak tau sih giveaway-nya apa. Yang pasti gak akan mengecewakan lah. Share aja ke teman-teman kalian nih, support aja nih channel ini. Walaupun channel ini ya banyak video-video barbarnya ya, yang penting kalian jangan niru pokoknya. Yang penting gue gak willy-willy, gak cornering-cornering parah-parah banget gitu. Atau balap-balap liar, jangan lah, bahaya. Riding aja santai, knalpot berisik juga wajar lah. Kalau gak knalpot berisik, menurut gue bahaya anjir. Bisa bikin orang celaka. Banyak orang yang nggak tahu gitu, misalkan orang mau lewat gitu ngebut, walaupun ngebut itu emang nggak boleh di jalan raya. Cuman kan kalau ngebut 60 tuh sebenarnya 60 km per jam nggak ngebut, itu standar lah. Cuman kadang orang suka ada yang nggak ngedengar gitu. 60 km ngehantem motor orang aja bisa hancur, bisa hancur anjir. Jadi sekarang gua lagi riding ke arah puncak. Lanjut aja ngevlognya ya. Riding ke arah puncak, ini ada depan gua ada Rangga. Ih, mati lagi anjing. Mati lagi, goblok. Mati. Ini mati nih. Kabelnya copot. Copot. Karena nggak kedengeran. Kabelnya copot. Ini sih koplingnya keras anjir. Sebenarnya kalau lu pakai pasti auto mati anjir. Auto mati langsung, soalnya koplingnya keras. Udah itu ini si kabel ini nih kalau copot langsung mati nih motor si Rangga. Jadi kita bakal riding ke puncak. Ini udah ketemu tadi sama si Adlan, si Cal, si Ayla, si Jul. Ini kondisi cuaca rada-rada mengerikan ya, soalnya rada-rada gerimis. Ngerinya hujan. Wih, enak banget itu berenang. Airnya gede loh. Gua ngeri di atas hujan. Wih, ada yang buat snapgram bapak-bapak. Tapi volume airnya kecil sih, biasa aja, nggak gede-gede banget. Wih, kita ngelewatin bendungan Katulampa boy. Sisi. Ini rem motor si Rangga, rem belakangnya nggak ada, jadi gue nggak bisa ngebut banget. Nggak bisa ini, kebut-kebutan lah. Emang nggak boleh kebut-kebutan sih. Ini kita lewat belakang, lewat jalan alternatif soalnya ngeri ada polisi. Soalnya knalpotnya bacot. Ini gue stop dulu aja ya, nanti kita lanjut lagi boy. Kita bakal riding lagi, lanjut nih, kita ngelewatin jalan serem boy. Lewat jalan alternatif. Jalannya butut anjing. Nyeri pantat. Ini kan nanti nembus-nembus di Juanda. Dulu mah bisa masuk ini loh. Zaman gua SMA
bisa masuk ke situ langsung ke pom bensin ngisi. Tapi sekarang mungkin gara-gara suka ada oknum yang masuk jalan tol naik motor, jadi ditutup. Kayak gitulah. Ini kita lewat belakang, boy. Jalannya jore butut, anjing anjing. Aduh. Sakit banget, konbloknya sakit anjing. Konbloknya pada hancur. Ini udah di aspal sedikit doang, di beton sih bukan di aspal. Gelo ini, mini soccer bukan? Futsal ini mah bukan mini soccer. Ini gua stop dulu, nanti kita lanjut lagi deh. Oke, kita lanjut lagi. Tuh, kita seberang-seberangan sama jalan tol. Kalau kalian lewat belakang, kalau yang belum tahu, anjay ya mobil ngagokan. Para runtan, punten. Di sini aja jalannya banyak gujelegan, bikin pantat sakit. Tuh, aduh. Kalau yang belum biasa mah, apalagi pakai sport fairing aja yang nyeri. Lurus, apa belok? Lurus, boy. Bosnya di mana ya? Gua nggak tahu loh kalau lewat sini. Lupa, maksudnya bukan nggak tahu. Gelo ini motor udah kayak apa tahu? Semua body goyang, boy. Itu goblok sih itu. Orang bikin emang boleh ya gitu ya? Itu embe apa mau anjing? Oh anjing, lagi dilatih kali ya. Kasian tapi anjir. Harusnya kan dia jalan juga. Bikin capek anjing. Perasaan bukan lewat sini loh, bisa biasanya belok kiri. Tapi ini sih, nanti nembusnya nanti di gang depan. Berisik banget anjing, kenapa Cirangga? Oh. Ada rem depannya, gila ya. Nggak ada rem belakangnya. Oke, nanti kita bakal nembus di ini, Vimala Hill. Tuh. Oh, nggak ada polisi, anjay. Capek-capek lewat belakang. Bakal nembus di sini nih. Alhamdulillah terhindar dari lubang-lubang gila. Mau kemana, boy? Itu orang mau kemana? Ngeri gua. Kita langsung masuk jalur cepat, boy. Di ini agak cuacanya agak gerimis-gerimis gitu ya. Gerimis-gerimis mencekam gitu. Waduh, ngeri anjing. Ngeri hujan.
panas tapi hujan, aneh. Gelo Adlan. Buntan, buntan. Hujan, boy. Kita harus cepat-cepat. Aku ngeri hujan. Aduh. Hujan. Cepat dong, Ica, hujan. Hujan, 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 hujan. Hujannya tambah deras, anjir. Anjay, ini gue stop dulu dah. Stop dulu ini mah, GoPro gue rusak nih nanti. Oke, gue ke pinggir dulu, nanti kita lanjut lagi. Oh, hujan. Oke, kita stop dulu. Nanti kita lanjut lagi.